balik lagi nih di YouTube channel kita, Pal G. Pengetahuan, pengalaman, petualangan, dan pesona alam gaib. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi yang menarik ya, dari sebuah keris yang berusia sudah ratusan tahun. Kalian juga pastinya sudah melihat dong berbagai keris dan juga barang-barang bersejarah yang ada di YouTube channel kita nih tentunya. Pada kali ini, saya akan kembali membahas lagi sebuah keris, namun bukan keris Om Yang ya teman-teman. Keris ini adalah keris pusaka yang bernama keris Nogobumi. Oke, keris ini berumur sudah 550 tahun. Keris yang satu ini dibuat setelah pembuatan keris Nogososro. Jadi keris ini adalah keris kedua setelah keris Nogososro. Keris yang satu ini memiliki kekuatan magis yang tidak kalah nih dari keris Nogososro. Kenapa ya kira-kira keris ini diberi nama keris Nogobumi? Oke, mari kita ulik ceritanya. Konon, kata Sang Empu yang memberi nama keris Nogobumi karena nama ini memiliki kesesuaian atau sesuai dengan karisma yang ada di dalam keris ini untuk membentengi diri dari kekuatan gaib. Nah, jadi keris ini memiliki kekuatan untuk membentengi siapapun yang memilikinya dari kekuatan gaib yang ingin menyerang. Nah, pada zaman kerajaan dahulu kala, keris ini merupakan salah satu keris yang sangat-sangat dikagumi oleh para petinggi kerajaan. Karena ya tentu ya dari karisma yang dimilikinya tadi. Oke, selanjutnya keris ini juga diketahui atau diinformasikan oleh sang pemilik mampu menghalau musuh-musuh dengan kekuatan yang ada di dalam keris ini. Empu yang membuat keris ini juga sangat memperhitungkan desain yang unik dan keseimbangan dari keris ini. Karena sang empu sangat memperhatikan bentuk, memperhatikan desain, dan juga memperhatikan keseimbangan keris, maka dapat dilihat dari kemampuan keris ini yang mampu didirikan dengan seimbang. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya informasi dari saya mengenai keris Nogobumi. Tapi jika kalian masih penasaran ada apa lagi sih kekuatan dari keris Nogobumi ini, kalian tentunya sangat diperbolehkan untuk komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita dari tim Pal G. Oke guys, see you next time. Salam Pal G.